Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di DWP Channel ya guys ya. Jadi di video kali ini saya lagi kehabisan stok pakanan ikan predator. Jadi saya ingin mencari ikan gatul di sungai. Dan di sini saya ditemani oleh adik saya namanya Filza ya guys ya. Dan tempatnya alat yang kita gunakan ya seperti biasa. Ini ada toples buat wadah dan perasan santan ini guys, jaringan santan atau di sini, dan juga ada jaringan ikan jaring. Oke, jadi tempatnya itu di sana guys, di sana nanti kita cari ya. Dan di sini juga ada, ini kita sedang berada di jembatan guys. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke sana, kita cari dulu sih. Saat saya mencari ikan gatul buat pakan murai batu itu banyak guys, dan semoga aja sekarang masih banyak. Oke, langsung aja kita ke sana. Oke guys, jadi sekarang saya sudah berada di tempatnya guys, ini sekelilingnya ya. Dan tadi saya ada di atas jembatan sana ya, kita cari aja langsung. Oke guys, jadi ini guys tempatnya guys. Ini sih kelihatannya ini tinggal sedikit guys. Kalau kita lihat begini ya kelihatan, kalau di kamera ya belum tahu, kayaknya tidak kelihatan guys karena ikannya ya kecil-kecil gitu guys. Itu bisa kita lihat, itu ada pergerakan sedikit. Oke, langsung aja kita ambil ya. Oke guys, kita ambil ya. Nah, ini dapat satu guys, ini guys, ini ikannya guys. Nah, ikannya seperti ini guys, ini guys bisa kelihatan ya, ikannya kecil-kecil. Saya mendapatkan udang guys, ini guys ukuran kecil guys ya. Ini anakan udang ya, cocoklah buat makanan ini. Ini guys. Oke guys, kita lanjut cari lagi ya guys ya. Oke guys, jadi saya di sini saya mendapatkan segini banyak guys. Nah, segini guys. Nah, itu guys. Ya lumayan banyak lah. Buat stok makanan sih banyak, dan kita akan cari lagi di sana. Di saya itu dapat guys. Kita lihat guys. Oh, langsung dicemplungin guys, gak ditunjukkan ke kita guys. Oke. Kita akan coba mencari di sana. Jadi kan gatul ini kalau
yang tengah sudah di cari gini, dia langsung perginya itu ke pinggir-pinggir. Ini sebenarnya ini banyak, tapi sulit gitu ya. Cuma nggak kelihatan. Kita coba gini aja. Oh, ini langsung dapat 2 guys. Ini guys, dapat 2. Bawa sini Bil, wadahnya Bil. Dua guys, sekaligus 2 guys. Yang ini warnanya bagus guys, ini guys. Nah, warnanya bagus guys. Eh, jatuh guys. Nah, kita cari lagi. Mungkin kalau ini jaringnya ini besar, tuh dapat lagi guys. Mungkin kalau jaringnya ini besar ya enak guys ya. Dapat lagi. Cepat kita cari kalau ini jarinya cuma kecil, jadi ya berarti ya berarti. Oke, daripada lama-lama kita langsung lanjut aja di lokasi yang kedua ya. A few inches later. Oke guys, jadi sekarang kita sudah berada di lokasi kedua dan ini tempatnya. Dangkal guys, namun itu ada air terjunnya ya, ada air terjun sedikit aja. Kita coba kita lihat ke sana. Jadi kita akan carinya di sini. Itu banyak guys, agak besar besar. Dan di sini air terjun guys. Ya baik ya, bagus ya. Oke, kita langsung aja kita cari. Kita cari di sini ya guys. Nah itu guys, kondisi sungainya. Adik saya sudah mulai mencari guys. Gak silau ya karena kita berlawanan dengan matahari, jadi gak silau. Sebenarnya itu banyak ya, cuma kalau di kamera gak terlihat, ada pergerakan gitu ya. Kayaknya sih nggak usah berlama-lama ya guys ya, dan kayaknya langsung aja kita cari ikannya dan kita lanjut lagi kalau saya sudah selesai mengambil ikannya. Oke. Oke guys, jadi kita sudah nyegur-nyegur ini capek dan kita tidak sengaja menemukan ikan cana ya guys ya. Ini ya ikan cana limbatain guys. Ini adalah ikan asli dari Jawa guys, ini guys. Nah, kita lihat guys. Wih, dia pergi ya guys. Ini sudah bagus guys. Ini, aduh guys, kabur guys. Kesini guys, tapi nanti dia akan keluar lagi. Kita cegah di sini aja guys. Kita giring dulu ya guys ya, supaya dia keluar ya guys. Dan cana itu sangat gampang guys sebenarnya guys, tapi kemana ya guys ya.
nggak ada ya gitu. Jadi saya rasa ini saja guys, ada ikan cananya, ternyata di sini masih banyak ya ikan cana di bata gitu. Itu tadi besar guys, kemungkinan itu ukurannya sekitar 17 ke 18 cm. Tadi cananya itu hilang entah kemana, dan setelah kita tunggu sampai airnya jernih lagi, ternyata cananya itu ada di sana guys. Gitu guys, dia bersembunyi di sana guys. Sebentar, goyang-goyang guys. Nah, di sana guys. Makanya itu cananya guys ya. Makanya kita akan cari, kita tidak pegang kamera biar bisa fokus untuk tangkap ikan cananya. Jadi buat kameranya saya taruh sini dulu. Oke, saya setting kameranya dulu ya. Oke guys, jadi ini sudah saya setting kameranya. Kita akan coba untuk menangkapnya. Biar kameranya adik saya yang megang ya guys ya. Kita akan coba guys. Semoga aja bisa kita dapatkan ya guys ya. Kita buat koleksi di rumah guys. Jadi sulit guys, kita baru mendekat aja dia udah kabur guys. Oke, kita cari lagi guys sampai dapat ya guys. Oke guys, jadi di sana tadi cananya itu hilang guys, dan saya nemu lagi cananya itu di sini guys. Di sini, dia berada di sini guys. Nah itu guys, bisa kita lihat guys. Itu ekornya guys. Oke, ini kameranya akan dipegangkan oleh adik saya, dan saya akan mengambilnya. Pegangin. Jadi di sini guys. Nah, gini aja. Oke guys, dapat guys. Guys, ini jarak cana guys. Oke guys, jadi itu ikannya sudah, tadi videonya mati guys, tidak sengaja mati. Dan itu ikan cananya sudah saya masukin situ, dan saya akan, ini sudah dapat banyak ya guys ya. Dan alhamdulillah ya, kita bisa dapat ikan cana di sini, dan di sana tadi lepas guys. Mungkin kapan-kapan kita balik lagi ke sini, kita lihat. Oke guys, jadi itu saja video saya mencari ikan gatul di sungai ini ya guys ya. Dan alhamdulillah dapatnya lumayan buat pakan ikan arwana dan aligator di rumah. Dan mungkin ini saja videonya, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya pamit, adik saya pamit. Duh, katanya jangan lupa subscribe guys. Dan oke, saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.